Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami mau jalan-jalan, mau kemana ya? Kita lihat nanti, ikut kami ya teman-teman. Acil Sina, kita mau kemana Acil Sina? Mau pulang kampung. Asik. Kampung Legobang alias Istanbul. Oke, ikuti keseruan kami ya teman-teman. Silahkan Tante Linda. Tante Linda di mana? Di tengah ya. Oh, di tengah. Nah, teman-teman, kalian lihat banyak tempat kosong ya, teman-teman. Di rumahku juga banyak sekali. Di tempat adikku di musim kemarau ini, Masya Allah, banyak sekali tanaman yang mati. Ya, mungkin karena sudah umurnya habis. Mungkin juga karena kekeringan ya, kurang air. Air ada sih, teman-teman, tapi terbatas. Nah, apakah nanti dalam perjalanan aku akan melihat tanaman-tanaman hias yang bagus-bagus? Kalau ada, nanti aku akan videokan dan aku bagikan untuk kalian ya teman-teman. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah masih tetap cantik kok teman-teman. Ini keladinya bagus-bagus masih. Meskipun daunnya cuma ada dua, ada yang kecil-kecil. Bawaan musim ini ya kali teman-teman ya. Bagaimana kalian teman-teman, seperti ini juga kali ya, yang punya tanaman hias pasti punya problem yang sama dengan kami ini. Oke teman-teman, ikuti kami ya, sampai jumpa nanti di kampungnya Acil Sina. Ini begonia yang ada di tempat adekku masih bagus teman-teman, walaupun ada juga yang mati, itu ada tempat kosongnya teman-teman. Tapi tetap cantik kan. Ini teman-teman. Tapi daunnya mengecil ya teman-teman. Oleh karena kemarau, kecuali yang ini subur banget. Nah teman-teman, kita sudah sampai ke desa apa nih? Lok Gabang. Nih udah cece meme. Ternyata kita mau makan-makan teman-teman, makan-makan. Kita belum tahu apa menunya. Oh, ini bawakan, terima kasih men. Wah, ini ada pohon kersan teman-teman. Ini makananku di waktu kecil dulu. Burung juga senang nih teman-teman. Gak dimana-mana debu teman-teman karena musim kemarau. Nah, ini rumahnya, kita berkunjung ke rumah Acil Sina. Ada apa di dalam? Ikuti aku ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Oh, mau menginap di sini antum? Iya. Silakan masuk Bunda. Teman-teman, kita sudah sampai di rumah Acil Sina. Kita mau dan ada apa di dalam? Apa yang kami lakukan? Ikuti keseruan kami. Ayo teman-teman, ke sini ya. Wah, di sini ada pohon mangga teman-teman. Ada bunganya ini, tapi belum ada buahnya. Ini ada buah apa ini ya? Sirsak. Tuh, Nena, bikin apa kita Nena? Bikin rujak nih teman-teman. Ah, rujak asik. Nih, jambu. Semalam. Mangga. Wow. Timun. Itu yang dikupas janda. Apa? Nanas. Janda. Jangan gitu ah. Kalau di Ini udah tebana labingnya. Belum ada nih. Apa itu, Pak? Belut. Belut.
Hati itik. Nah, itu belut. Belut, teman-teman. Ini ikan betok papuyu. Mau digoreng gak, Cil? Mau digoreng kah papuyunya? Goreng. Goreng, dibakar. Buat lauk makan siang. Makan rame-rame. Itu apa, Cil? Bebek. Nah, itu bebek. Bebek. Mau diapain bebeknya? Mau masak apa? Mau masak apa nih? Kalau kayak gitu biasanya di apa tuh? Kalaunya dipanggang kan berikung ya, seikung. Nah, ini besok kan udah besok jenah. Tambun ada. Ini kepalanya. Nah. Nah. Bebek ke bebek. Teman-teman, sekarang waktunya makan. Mbak Lela. Memel. Acil Sina. Mama Pi. Cis. Apa nih, Nena? Ah, dah. Halo Tante Linda. Tante Linda makan apa, Tante Linda? Puyuh sama sayur sampah. Asik. Ini ada ini urap. Urap. Ini porsinya Nenek Nung. Ini ikan gabus sama ikan sepat siam. Ini sepat siam sama papuyu atau betok. Ini belut. Karuannya. Ini bebek. Mana sambelnya? Sambel apa? Sambel mangga. Makan, teman-teman. Ini sayur bening. Kalau makan aja lah. Pakai santan. Ini yang punya rumah tuh. Kita makan di rumahnya Acil Sina. Rumahnya enak loh, teman-teman, luas. Oh, minumnya sirup es. Ya Allah, makan teman-teman. Apakah kita habis makan ini kita mukbang ya, makan besar? Iya, makan besar. Coba kita lihat siapa yang paling banyak. Makan teman-teman, makan ini. Makan dan makan. Aku makan bebek, teman-teman, nih. Bebek minum. Sapi deh. Aku ambil dan teman-teman, ada jagung, ada ikan sepet siam, ada bebek, ada sayur bayam, sama labu dikasih santan. Kalau di Jawa, labu dibikin kolak. Kalau di Banjarmasin, labu dibikin sayur. Sambalnya sambal mangga. Ayo makan. Jagung. Ini belum teman-teman. Ya, jadi ceritanya kami hari ini diundang makan, teman-teman, ke desa berapa kilometer ya? Longgabang. Berapa kilo dari Banjarmasin? Dari Banjarbaru. Dua puluh kiloan. Jadi letaknya di Kabupaten Banjar. Di sini suasana kering, air kering, sungai kering, teman-teman sih. Makan begini rame-rame enak, teman-teman. Sampai bercandaan. Ini pertama.
Nah, habis dari yang pertama. Kamu saya itu 70.000 3.000 50.000 Mana kemarau emang banyak ya? Biasanya murah bedanya. Biasanya murah lah. Anak rumah. Biasanya murah. Biasanya murah. Murah. Hah? Murah. Tapi kakak ketua semua. Aku banyak banget. Masih murah sudah dari 50.000 murah sih. Teman-teman, aku nama Lo. Aku udah duluan lo. Biawan sekilo. Sampai gana-gana halus. Ibu ada semalam sekilo setengah halun tukaran halun tikung. Gana-gana itu? Iya pak. Gana-gana? Terus tengah. Berarti? Bayar 50 juga. 50. Biarnya dong 5 dolar makarakan halun. Iya makan cil. Nah iya jel atur sini anak lah kalau tembok bulut ya. Bukan banget. Nah, tapi jangan aja, pasang ya. Ya, ya, sudah besian 18.000. Tapi segini-gini aja kakak pernah sedang. Kanis. Lain di pasar, ya, kan? Orang itu di pasar tuh. Tapi sudah besian. Di sini kan makan. Mentok lu. Bumbunya. 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 Bumbunya.
Jadi warna coklat ya, Nak? Coklat dulu, kita cek. Kita bisa dulu. Itu dah, ber lagi. Oh. Ini tuh sobat mau barang lagi kan? Coba dulu. Ay, ini kita mau barang lagi lah. Itu semua ya? Semua. Biasanya minta asli. Ini pak kopi aja. Ini? Mama gurih gak dong? Terdengar suaranya? Iya, bagaimana? Ini pan dari itiknya. Belum tambah ya? Udah sekali bersama. Kali kok? Mama mengisah ibu itiknya. Memang gak ada yang ngambil makan dia kan yang bisa diundang di atas senang sepiring suara kan ya berarti lu ngambil sepotong aja buat kada menggendang kawan tadi kawan tetap kawan tadi mesen mama di mekong ini kawan ini gimana dan nong kamu nyanyi dan nong ini misalnya hasil perangkap ikannya nangkap teman-teman bukan nangkap di pasar kan? Enggak, jadi diperangkap dibuat sumur oh dibuat sumur cakupan oh kayak di sungai sungai buluk ya gitu tadi pembelian beli enggak ada yang pembelian baru 100 semalam bu tapi gagal tadi tapi ada datang di pada kali di kantin itu sekilo tapi itu apa aku pernah lihat kopi itu kalau kan eh pemain dari kilo mana yang kita tahu raya teman-teman kan sudah selesai makan tapi masih ada nih teman-teman masih ada jadi kita lihat siapa yang akan menghabiskannya yang bertahan masih ada yang bertahan nih ada dua berdua kayaknya jangan di, ada tiga nih tapi jangan disangka yang duduk sana santai tuh selesai gitu yang makan misalnya masih banyak nih teman-teman sekedar di sini cuma sisanya masih ada siapa yang mau ikut makan? Nah, masih banyak teman-teman sisanya. Apakah ada ronde kedua dan seterusnya? Entahlah teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.